Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan segala urusannya, amin. Oke, di video kali ini setelah bulan Ramadan, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita kemarin di bulan puasa diterima Allah ya, amin. Ini di video kali ini ada HP Infinix. Ini Infinix 08 ya. Jadi dia mentok aja di logo ya. Kalau kita hidupin dia mentok logo. Terus sering apa namanya? Nggak sampai ke menu ya. Kalau kita charger juga seperti ini aja teman-teman. Jadi dia nggak apa namanya? Nah ini seperti ini aja. Nah, ini saya mau kasih tips cara mengatasi HP Infinix yang mentok di logo ya. Yang pertama saya kasih tahu untuk cara mengembalikan HP ini seperti semula ya. Cuma kita harus menghapus semua data yang ada di HP ini ya teman-teman. Jadi kita tekan bersama tombol power sama tombol volume up ya. Ini kita tekan bersama. Jadi nanti kita masuk ke menu apa? Bootnya. Oke, jadi ini tampilannya setelah kita pencet tombol power sama tombol up-nya ya. Lanjut kita pencet lagi ya, sekali lagi seperti tadi tombol up sama power-nya. Jadi kita pencet lagi tombol up dan powernya bersamaan lagi ya sampai keluar menu seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama itu ada tulisannya reboot system now and reboot to bootloader, enter fastboot, apply wipe data factory reset, wipe change partition, mount and system, view recovery log, run graphic test, run local test, power off. Di sini ada reboot system now ya. Nanti kita pilih yang wipe data factory reset. Oke, teman-teman, jadi kita pilih ya yang tadi menunya itu, kita ambil yang wipe data garis miring factory reset. Nah, jadi ini semua file, dokumen, terus apa namanya, foto-foto yang ada di HP Infinix ini akan hilang semua ya teman-teman. Nah di sini ada bahasa lagi yang nggak tahu dari mana asalnya. Kalau yang di atas ini saya artikan di Google Translate, artinya membatalkan. Kalau yang bawah ini kembali ke setelan pabrik ya. Kita pilih yang bawah ya, yang ukuleha apa itu? Kabusha, ya itulah. Kalau yang atas itu yang cancela itu membatalkan ya. Kita pilih yang bawah ya teman-teman. Terus kita pencet tombol powernya. Oke seperti ini. Nah ini udah mulai wiping datanya ya. Format data ini HP udah dikosongin ya. Kembali ke setelan pabrik. Tunggu sampai selesai prosesnya. Nanti dia ada seperti ini lagi keluar. Nah, baru di sini kita pilih yang reboot system now. Nah, setelah itu lanjut kita tekan lagi tombol ininya, powernya. Kita tekan sekali. Oke, kita tunggu sampai dia hidup kembali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya HP Infinix seri apapun bisa mengikuti cara atau tips ini ya. Tapi dengan catatan semua data, file, foto akan hilang ya, kontak juga akan hilang. Jadi kembali ke setelan pabrik semula gitu teman-teman. Gak apa-apa, yang penting HP-nya masih bisa kita pakai lagi ya. Jadi kita nggak perlu ganti HP yang baru ya teman-teman. Cukup dengan cara ini aja, kita bisa menggunakan HP Infinix-nya seperti normal, seperti dulu lagi, tapi cuma data foto semua kehapus ya. Oke, ini udah ada tulisan startnya, kita tekan sekali.
Nah, ini masuk ke pilihan negara. Kita pilih Indonesia karena saya dari Indonesia. Nah, ini kita pilih, lanjut, next. SIM cardnya nggak ada, saya skip. Lanjut ke connect wifi ya teman-teman. Jadi wifi yang ada di sekitar teman-teman atau di rumah teman-teman dikonekin aja. Biasa masukin di pasportnya. Nah, ini udah mulai menghubungkan ya teman-teman. Salah, kita coba lagi. Oke, udah connect. Lanjut kita ke Infinix policy, privacy policy-nya. Oke, lanjut. Next, terus kita cek update. Ini pastikan HP-nya koneksi ke internet ya. Boleh dari internet yang ada di paket data atau internet dari wifi ya. Ini kita tunggu cukup lama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menyaksikan channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini silakan dibantu like dan juga dibantu subscribe. Terima kasih. Oke, lanjut kita next lagi. Bring your data from ini enggak ada, kita don't copy. Kita tunggu lagi. Nah, ini pin HP kita ya, teman-teman. Jadi pin HP kita itu berapa ya sebelum HP ini mati. Oke, salah. Sebentar, saya ingat-ingat. Oke, next. Nah, ini tadi itu pin yang kita biasa untuk apa namanya? Screen lock itu ya. Jadi ini kita masukin lagi di situ. Nah, ini sign Google-nya ya. Jadi alamat email Google-nya kita masukin. Kalau belum mau didaftarin skip aja. Terus ini kita accept. Nah, ini kita hapus aja ya TikTok. Jadi kita nggak usah ada aplikasi TikTok di HP ini. Kita lewatin lagi, next. Ini kita coba start. Oh enggak, kita skip aja deh. Kita skip, skip anyway. Lanjut ke fingerprint nanti aja. Kita skip lagi, skip anyway ya. Lanjut kita start. Oke, di sini udah bisa ya. Tes. Oke. Okay. Nah, ini udah mulai masuk ke halaman HP-nya ya. Nah, ini udah mulai masuk. Jadi HP ini udah bisa dipakai kembali ya, teman-teman. Ini galeri kosong semua ya, enggak ada foto, enggak ada video. Nah, ini nol semua, memorinya bersih, jadi seperti baru. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.